lagi kalau bangsa itu nggak mau semuanya dilihat kayak saya yang akan dipandu oleh sahabatnya. Assalamualaikum semuanya. Selamat siang, selamat berjumpa di pentas sinema dan sahabat berdiri tepuk tangan dulu semuanya berseram-seram di sana. Itu dia kita akan menangkan di sana dua ekor berang-berang bersama Kak Frankie. Dua ekor berang-berang ini atau kucing air ini atau otter ini sepasang jantan jantan atau betina betina. Oh sepasang, kalau sepasang itu ada jantan dan juga betina. Kita nggak perkenalkan yang jantan terlebih dahulu yang mana? Oh, itu pegang apa? Yang jantan. Siapa namanya? Diego namanya. Keren namanya Diego yang jantan. Sedangkan yang betina di sana siapa namanya? Siti Mariati. Diego dan juga Mariati di sana bersama kalian. Kamu nyari apa lagi? Oh, marilah. Apa yang kotor? Kudi kenapa? Basah, banyak airnya. Tadi ada nyiram-nyiram, lupa dikeringkan. Gak benar ini ya. Iya, takutnya berang-berang atau singa lautnya karena ada airnya naik ke atas kudi, licin, kepleset, jatuh. Iya. Wow, banyak airnya. Sip, mantap. Lah, buang sampahnya ke sembarangan. Gak boleh dong Kak Franky, kalau bang sampai itu gak boleh sembarangan. Dilihatin kayak saya, kalau bang sampai itu gak boleh sembarangan. Harus pada tempatnya. Ini dia berang-berang ini mencontohkan di sifat alaminya dia. Dia ini sering membawa nanti untuk menjadikan sarangnya. Dan disini ada tiga berang ini, nasinya ini adalah lah, iya, anggap aja sebagai nanti. Kita mengajarkan sifat alamnya di sana. Dan di sana berapa yang mau? Oh, jalan-jalan, ya, jalan-jalan. Loh, jalan-jalan tuh di mana-mana naik motor, naik mobil, sepeda ini mau naik tak? Oh, kendaraan pribadinya berapa ini mau berdiri di atas tol. Ini yang mencontohkan di alam liarnya untuk menandakan bahwa adanya mangsa ataupun serangan dari musuhnya, dia harus berdiri di atas tol dan mendarat kaki bawahnya. Yo! Licin. Iya. Jangan buru-buru, pelan-pelan aja. Maju-maju, jangan mundur. Iya, sebagai tangan depannya, kaki depannya sebagai tangan. Ah, kalau berapa yang bisa menangkap bola nanti semuanya bertepuk tangan. Siapakah yang di atas Kak Frankie? Diego! Ternyata lemparannya kencang sekali seperti tenangannya Cristiano Ronaldo. Yang tangkap. Wow, fokus dong kalau tinggi loncat. Kalau miring mereng. Sekali lagi. Tiga sing sempatan. Fokus. Konsentrasi.
ditangkap sekali lagi. Gagal yang ketiga kalinya, bro. Oh iya, kurang konsentrasi dia. Oh, sekarang tadi ini menangkap bola tidak berhasil. Dan sekarang giliran dia untuk memasukkan bola ke keranjang. Bermain bola basket. Ya, teman-teman ini sangat suka sekali bermain-main ya. Apalagi bersama sahabat-sahabat yang di belakang sana. Dan ini akan ditunjukkan bermainnya ini bermain bola basket memasukkan bola. Cara mainnya, pegang satu-satu, masukin keranjang. Pam. Oke, siap. Dan go satu-satu. Bolanya kekecilan, kurang menantang katanya. Nah, diganti bolanya di sana dengan ukuran yang lebih besar. Dan juga cari pemenangnya. Diego atau Siti Marjati yang jadi pemenangnya. Caranya juga masih sama. Bolanya yang besar. Hei, nanti pegang satu-satu. Masukin keranjang. Berlomba lagi. Oke, ternyata di sana Diego yang jadi Marjati. Diego paling depan. Masukin bolanya Diego. Jangan sampai kalah Marjati. Ini yang kaya. Siti Mariati bolanya belum masuk ini. Kamu kenapa loncatnya doang? Nah, lincah sekali bolanya, bisa loncat juga ya. Dengarin makanya, bolanya tuh masukin. Nah, kayak bola itu belum. Bolanya belum kasih loncatnya belum. Ah, sekali lagi dikasih kesempatan sama Kak Freddy. Ya, Siti Mariati. Dibawa bolanya kayak bola kecil. Ayo menyanyi. Coba lagi. Jangan menyerah. Oh, berpikir bagaimana cara masuknya. Coba Diego, Diego, coba Diego. Siti Melati gak masuk-masuk. Ih, dia aja gak masuk-masuk. Ya, titik, begini, titik. Dan Diego, Siti Mariati di sana diajak lagi bersama Kak Frenky naik ke atas podium di sana mereka mau memantah Kak Frenky. Duh, masih dia mau tampil? Sinyal jawab pamit salamnya siapa aja? Bagaimana salamnya mereka berdiri halo semuanya. Diego juga Siti Mariati mau pamit mau istirahat mau berhenti dan terima kasih Diego, terima kasih Siti Mariati, terima kasih Kak Frenky, bye bye. Mereka mau istirahat ada. Oke, itulah penampilan dari Bintang Berang.